kan bahwa ada perjalanan dimulai dari Magelang. Sebelum perjalanan itu bagaimana mereka ya di situ misalnya kan ada anniversary dan macam baik-baik semua gitu. Jadi intinya ingin menggambarkan bahwa di Magelang mereka baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa. Kemudian berangkatlah rombongan Ibu PC dengan beberapa ajudan asisten rumah tangga. Sementara kan kami sudah katakan Pak Sambo itu berangkat dari tempat yang berbeda. Sebelumnya kami katakan tanggal 8, tapi data berikutnya yang kami temukan valid sekali dari tiket yang kami dapatkan itu tanggal 7 pagi. Tapi yang pasti tidak bersama seperti selama ini digambarkan, kan seolah-olah mereka satu rombongan semua. Itu clear. Nah, sampai di rumah pribadi, bukan di rumah dinas, sampai di rumah pribadi, Pak Sambo sudah duluan ada di rumah itu. Baru mereka kemudian Ibu PC dengan beberapa ajudan itu ke rumah dinas. Kurang lebih gitu, Pak Sambo juga keluar. Terjadilah peristiwa itu. Kita nggak bisa menelusuri lebih jauh karena semata-mata sementara ini hanya mengandalkan keterangan orang-orang, Baradae, Ricky, Ibu, kan gitu. Sementara persisnya apa? Apa yang terjadi? Sulit sekarang ini karena katanya CCTV-nya tidak berfungsi. Kurang lebih gitu. Nanti kita telusurin ini. Anniversary Bayangkara itu ya Pak? Enggak, pribadi mereka lah sebagai suami istri. Jadi artinya yang dimaksud Pak Anam itu ingin menggambarkan di Magelang itu tidak terlihat ada masalah apa-apa. Mereka rombongan dengan mobil berangkat baik-baik saja, tercover semua dalam CCTV itu sampai di rumah pribadi pun baik-baik saja, nggak ada kelihatan apa-apa. Mereka kemudian berpindah ke rumah dinas. Di situ baru terjadi. Nah, di rumah dinas atau TKP itu, tadi saya katakan CCTV-nya tidak berfungsi. Harus dicari, selain keterangan-keterangan orang ini, selain dicari bukti-bukti lain. Berarti Pak Sambo pulangnya hari Kamis ya Pak? Iya. Awalnya kan kita kira sama harinya, tapi ternyata setelah kita telusuri lagi, kita dapat bukti yang lebih terbaru. Ya, bukti terbaru itu menunjukkan pulang satu hari sebelumnya dengan pesawat. Sendirian atau pakai rombongan? Ada ajudannya. Ada ajudannya. Pak, izin mempertegas lagi yang tadi yang upaya menilai itu akan lapor ke atasan, atasan ini Kapolri atau Mahfud? Ya, ya tergantung siapa yang kita anggap perlu di, bukan diperiksa. Atasan ke bawahan itu kan biasa, supervisi, ada review, misalnya kalau kamu bawahan saya dilapor, itu sudah saya minta dikerjakan, tapi belum dikerjakan, Pak. Saya panggil kamu, kamu kenapa belum kerjakan? Kan begitu. Dia lapornya nggak sama kamu dong, sama saya atasannya. Itu mekanisme bernegara. Besok pukul berapa? Insya Allah pukul 9, ya mudah-mudahan lah. Oke, ya. Yuk.